Penolakan keras para buruh dan karyawan akhirnya berbuah manis. Pasalnya, penolakan itu membuat pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dikutip dari Warta Kota Live, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah sepakat untuk melakukan penundaan TAPERA Hal itu disampaikan Basuki Hadi Mulyono selesai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR Kamis 6 Juni 2024. Menurut sosok yang akrab di Sapa Pak Bas ini, penerapan program TAPERA tak perlu tergesa-gesa. Ia menjelaskan sejatinya pemerintah telah menyusun aturan soal TAPERA sejak 2016 lalu. Kemudian bersama Sri Mulyani, Basuki melakukan pengecekan kredibilitas hingga akhirnya pemungutan iuran TAPERA diundur hingga 2027. Lebih lanjut, Basuki mengaku bakal sepakat jika DPR maupun MPR mengusulkan agar iuran TAPERA diundur. Sebab program tersebut harus melihat kesiapan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.